Halo guys, lagi sama saya Jones dan Oke okay guys, untuk videonya yang kebaiknya buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke okay, kali ini saya akan share and review mod lokomotif B201 alias juga penting untuk penerbangan link deskripsi. So kita akan langsung ke videonya. Nah guys, sekarang kita ada di worknya. Di worknya ini kita sudah mempunyai lokomotif B201 nya. Kita review depan dulu ya. Nah untuk bagian depan dia mempunyai kopeler yang HD dengan lampu-lampu semboyan. Dan ini mesinnya ini, maaf saya tidak bisa bikin mesin yang versi garis-garis kayak BA200 ya, karena ada satu halangan yang dimana ini hanya gambar saja ya jadinya, tapi tetap HD kok. Nah mesin-mesin sini juga HD guys, kalian bisa lihat ya. Wow, 3D coy, mau lari ini kereta ini bisa juga ya. Ini udah jauh sih tapi nggak apa-apa. Oke, kita review ada lampunya sini. Lampunya gila guys, lampunya bulat guys ya. Bagian atas ada nggak tahu apaan, yang ada cerobong asap juga sama nggak tahu apaan. Ini itu untuk penghalang ya, penghalang saya nggak terbiar hujan. Disini juga ada lampu. Nah kita review belakangnya. Di belakangnya ini tidak pakai skin ya saya ya, saya cuma warna dan likur ini, karena kalian bisa lihat ya, ini tuh detailnya gila guys ya, kalian bisa lihat. No, detail banget guys ya. Koplernya juga sama kayak depan. Di bagian bawah, bagian kiri dan kanan beda. Kalian pasti udah tahu ya, rodanya itu bagus, enggak kotak. Kalau kalian naik sini bisa. Nah itu ya. Nah untuk interiornya, kita langsung di interiornya. Di interiornya itu ada pengontrol ya guys ya. Pengontrolnya di sini, wow. Dan sini ada tempat putar-putar, mungkin rem guys. Oke guys, link ada deskripsi, no password, tidak lupa ada plat, dan ya pegangannya bulat realistis, tidak kotak-kotak. Ini Gaul Guys 1067 ya guys ya. Abis konten ini saya akan upload Rail V13. Oke, terima kasih telah menonton, bye-bye.